geng. Kita cek atasnya, geng. Kalau pohon satu. Oke, geng. Jumpa lagi bareng saya Gerti, geng. Kita dongkel lagi sembarang. Yang penting nandur bisa dibikin bonsai, geng. Ya, ada kolam, geng. Di sini, geng. Ini tempat mandian bidadari, geng. Ini, geng, ada kayak gini di sini, geng. Kacang panjang, geng. Dan jagung juga oke, geng. Ini, geng. Buat buka puasa oke juga ini, geng. Kayaknya nggak ada jalan, geng. Atuh. Ini, geng. Pohon apa ini, geng? Saya nggak tahu. Pohon apa ini? Bagus kayaknya. Oke, kita lanjut, geng. Ada apa ini, geng? Apa ini namanya? Bisa ini bisa ditempel sama asoka lo, geng. Ini asoka gunung. Warna putih. Bahan asoka gunung, geng. Ini ada serut, geng. Geng, ada serut. Tapi kurang baik, kita cari yang lain, geng. Ini ada serut, geng. Kita cek dulu serutnya. Kalau bahan serut di sini kayaknya melimpah, geng. Kita coba cek yang gaya rap ini, geng. Kayaknya ini kelam.
Ini pohonnya, geng, kayak gini, geng. Kayaknya kurang baik, geng. Kita biarin aja, geng. Kita cek yang di atasnya, geng. Oke. Yang ini, geng. Kita tahu yang ini lebih bagus, geng. Kecil-kecil batangnya, geng. Ini, geng, batangnya kayak gini. Kalau kayak gini kita biarin aja, geng. Oke. Kita lanjut. Kita cari yang lain, geng. Oke. Kita lanjut lagi, geng. Pencariannya masih belum dapat, geng. Lokasinya kayak gini loh, geng, lokasinya, geng. Cerah, geng. Cuacanya cerah, cerah, geng. Oh, ular, ular, ular. Ayo, tak ada yang gigi itu. Habis, geng. Oke, geng, kayaknya ini ada pohon gulugum, geng. Geng, ada bahan lawas, geng. Tapi nggak tahu bahannya kayak apa. Kita coba cek dulu, geng. Kayaknya ini alam, geng, yang mana, geng? Yang bikin jadi, geng. Kita cek dulu, geng. Aduh. Kenapa? Oke. Ini bahannya kayak gini, geng. Kayaknya ini bunjin, geng. Gak ada kakinya, geng. Nah, bahannya kayak gini. Atasnya sih bagus, oke. Cuman bawahnya kurang oke, geng. Depan mukanya di sini, di sini mukanya, geng. Cuman kakinya ini lemah, geng. Kurang baik. Biarin ini tumbuh subur aja, geng. Kita lanjut. Oke, geng. Ini ada pohon kikir, geng. Ini, geng, ada ini, ada pohon sisir, geng. Kali age ini daunnya kayak gini. Ini batangnya, geng.
katanya ini bahannya bagus, geng. Nih, geng, bahannya, geng, kaki muter, cuman batangnya lurus, geng. Kita eksekusi, potong di sini, kita biarin, kita ambil nanti kalau udah bagus, geng. Biar alam yang bikin, geng. Kita ambil lagi nanti, geng. Kita eksekusi atasnya aja, geng. Nah, dan ini nanti tunas, geng. Kita ambil lain waktu, geng. Kita proses di alam, geng. Ini balikin lagi. Nah, tinggal cari yang lain, geng. Oke, semoga subur itu, geng. Ini ada lagi sisir, geng. Tapi masih kecil, geng. Eman-eman. Biarin tumbuh, geng. Atasnya sih oke, cuman kurang baik bawahnya, geng. Kita biarin bahannya kayak gini loh, geng. Ini aja, geng. Seret juga, geng. Cuman kurang baik juga, geng, bahannya, geng. Kalau bahan di sini banyak loh, geng, melimpah. Cuman ambil yang bagus-bagus saja, yang layak di bonsai loh, geng. Kalau nggak layak di bonsai, terus diambil nanti malah punah, geng. Eman-eman, geng. Ini ada bahan, geng. Kita cek karakternya dulu, geng. Kayaknya ini baiknya langsung potong sini, geng. Kayaknya kita cek atasnya, geng. Kalau pohon satu, ini kayaknya bisa diseleksi, geng.
Hasilnya geng kayak gini dah potong dulu geng. Nih hasilnya kayak gini geng, hasilnya kita bersihin dulu geng. Geng, yang perlu dieksekusi yang ini geng. Kita satunya. Thank you.
Kayak gini loh geng. Jadinya gini geng. Nah. Kita buat ya tiup angin ini nanti geng. Nih hasilnya geng. Kayak gini hasilnya geng. Oh. Ini. Bagus enggak geng? Oke. Cukup sekian dulu. Kita lanjut di lain waktu ya geng. Salam satu hobi. Matur suwun. Assalamualaikum geng.